Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam. Salam budaya. Salam. Selamat malam semuanya. Selamat malam penonton. Selamat malam teman-teman dari teater kampus, dari teater SMA, dari komunitas teater Kudus atau dari mana saja. Selamat datang di pentas produksi yang ke-15 keluarga segitiga teater. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk menyaksikan pentas teater keluarga segitiga teater Kudus yang ke-15. Kali ini keluarga segitiga teater yang ke-15 menampilkan lakon Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya yang disutradarai oleh M. Zeni, aktor Jesse Segitiga sebagai Wayan, Pipik Piati sebagai Gusti Biar, Jasmine dari Teater Jarum sebagai Nyoman, Edi Terban sebagai Murah. Ilustrasi dari Keset, setting Apothekers, lighting dari Mas Samsul Sarif. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Muria Kudus. Saya ucapkan juga terima kasih untuk BEM FKIP Universitas Muria Kudus. Terima kasih untuk Teater Apotek. Terima kasih untuk Teater. Terima kasih untuk Teater Osas, Teater SK, Oscar, Botol, Dewa Ruci, Tiga Koma, dan terima kasih untuk teman-teman semua. Sebelum acara pentas teater ini ditampilkan, ada peraturan-peraturan yang akan saya bacakan. Peraturan yang pertama, boleh memfoto, memvideo asal tidak pakai flash ataupun senter. Paham? HP silent. Oke? Tidak boleh gaduh, tidak boleh meninggalkan tempat sebelum acara selesai, tidak boleh membawa alat-alat tajam, dan tidak yang merokok tolong hargai sekitarnya. Oke, paham? Sebelum teater, sebelum keluarga segitiga teater ini tampil, ada kabar duka yang menduka Kudus ini. Salah satu seniman Kudus, Bapak Farid Tommy, yang baru dimakamkan tadi pagi jam 10. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga karya-karyanya tetap dikenal dengan sama kita semuanya. Marilah kita bersama-sama menghanyutkan cipta sejenak untuk Bapak Tommy Farid Tommy. Mengenakan ciptaan mulai. Cukup, tidak usah lama-lama saya berdiri di sini. Mungkin kalian sudah penasaran dengan pentasnya Keset. Inilah persembahan dari keluarga segitiga teater dengan lakon Bila Malam Bertambah Malam. Selamat menyaksikan. Thank you.
abang kali sudah pernah kelihatan batang hidungnya kalau sedang dikepukkan. Pasti saat ini dia sedang berbaring di kandangnya, menembak seperti orang kesepak, pura-pura tidak mendengar. Padahal aku sudah berteriak sampai leherku patah. Thank you.
Thank you.
sana jadi gondang sekarang. Kalau begitu ya, Nitya ikatkan saja ujung benang ini ke kainnya. Nanti kan Nitya bisa meneruskannya saja. Pergi! Pergi kau! Nanti ku panggilkan wayang supaya kau diusir. Segar sekali. Coba yang lebih ya, sedikit saja.
menghilangkan tulisan Gusti. Tidak. Lihat Gusti, obat-obat ini jika bukan dokter. Gusti disuruh untuk menghabiskannya. Tidak. Bayar.
Asbara Gusti Hyang. Sepertinya ada yang berteriak tadi. Tua bangka. Kemana saja kau tadi? Kenapa baru datang? Yang ketiduran di gudang, Gusti. Kejar setan itu. Setan. Setan yang mana, Gusti? Kejar perempuan setan itu. Perempuan? Perempuan yang mana ini? Begundal itu. Masukkan dia ke gudang. Maksud Gusti, Nyoman? Dia mau meracunku. Bentar, Gusti, bentar. Mana, Gusti? Mana ada yang berani meracun Gusti Biang ini? Kau itu tukang ngotot. Tapi, Gusti, memutar leher Nyoman? Tidak, Gusti, tidak. Lebih baik memutar leher yang sendiri. Nah, ini Gusti. Gusti itu yang sabar. Ya, enak naik. Dalam usia seperti Gusti Biang ini tak baik marah-marah. Tak baik cepat-cepat marah seperti itu. Nanti cepat mati, Gusti. Setan! Sabis mengusir dia. Aku akan ganti mengutukmu supaya kau mati kelaparan di pinggir kali. Ah, baik. Kutuk tiang, usir sekarang. Tapi jangan disuruh tiang untuk mengusir orang, memukul orang. Orang sudah bertampil dan bertobat disuruh memukul orang. Ah, kalau disuruh memukul ular atau membunuh ular, tiang lakukan, Gusti. Gusti masih ingat dulu, ha? Gusti yang duduk di sini, yang duduk di sana, Gusti. Lalu Gusti yang teriak, ular! Dengan sekejap yang datang, lalu memukul dan membelah-belah. Tadi 8 potong, Gusti. Jangan takut, Naik. Ular sawah itu kelihatannya saja yang menakutkan. Tapi sebenarnya ular sawah itu sangat lucu dan pemalu. Tiang itu juga suka menyimpan ular sawah di saku. Dan tiang yang pegang di waktu senggang, Gusti. Mana ya ularnya ya? Bentar, Gusti. Pagi-pagi, Bapak akan mengantarmu dengan bus.
Kamu juga belum dapat izin dari Ibu, kan? Iya. Napa dari kisah-kisah bulan? Apa sebabnya? Bapak itu tak akan memukulmu. Bapak itu tak akan apa-apa. Kalau kamu yang mana?